Wahai Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Damai, kami mohon kedamaian dari sisimu untuk kami dan khusus untuk saudara-saudara kami yang ada di Ukraina. Kami lampungkan doa-doa ini ya Tuhan, demi perdamaian untuk Rusia dan Ukraina, tapi juga untuk hati kami masing-masing. Kami bermohon kiranya Tien memberi perlindungan dan pemeliharaan khususnya di negara Rusia dan Ukraina yang saat ini di dalam peperangan. Damailah Rusia dan Ukraina. Kebencian tidak akan habis bila dibalas dengan kebencian. Semoga negeri Rusia dan Ukraina selalu dalam kasih-Mu Tuhan. Hilangkanlah kegelapan perang dan keterikatan akan duniawi. Ya Allah, hilangkanlah kekejaman dan peperangan dari Ukraina. Sesungguhnya, Engkau ya Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatunya. Kami mohon agar anak-anakmu yang terluka, anak-anakmu yang ketakutan, anak-anakmu yang kehilangan sanak saudaranya, Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan. Damaikanlah, teduhkanlah hati saudara-saudaraku yang sedang bertikai di Rusia dan Ukraina. Ya Allah, hanya kepada-Mu lah kami penuh harap dan bermohon.